Ini lu mohon maaf YouTube dan Minecraft itu tadi enggak ada apa-apa jadi. The one bad manding right here, bro. Masul. Jadi Zre, gua yeah, pengen nantangin lu buat build lawan partner gua. Oke. Okay. Jadi di sini ada Ara, ada Michan, ada Akari dan ada Dazan. Okay. Jadi elu bakal lawan mereka berempat. Oke. Gua bakal ngasih tema yaitu adalah kalian harus buat mini house, guys. Mini house apa anjir? Mini house itu rumah-rumah kecil kayak perumahan sabar itu loh. Ayo kita mulai, geng. Perumahan. Langsung kita mulaikan deh, geng. Sabar, geng. Gua bikin outline-nya dulu, geng. Perumahan apa? Kita enggak ada di sini bukan Fawe ya, bodoh kali lo ini Gisan bukannya pakai Fawe lo. Apa? Michan ngomong apa? Modern gaming. Modern gaming gitu loh. Gaming gitu lah. Oke. Temanya dirt. Kita temanya dirt. Anjir, dafuk anjir. Bantuin Nazri, kita ke bantuin Nazri, guys ya. Ya anak ini loh guys, si satu anak ini loh guys. Ini siapa yang buang-buang? Buat bro. Buat desain kacanya, guys. Ini pada black. Ntar ada nyantui gitu loh, guys. Buatnya, guys. Yo, iman. Ini guys, dasar. Gila tuh guys. Kita kasih aksennya, guys. Yo, iman. Ada white concrete apa pakai? Di sebelah rusuh banget ya kelihatannya. Ini ada apa ini? Tiga, kamu lagi nasa. Anjir, malah nge-bridge. Anjir. Ini kalian bikin apa? Oke. Menurut gua, Zre, enggak menurut lu tidak dipedulikan. Perumahan. Perumahan peletak tahu. Perumahan. Mini house. Perumahan, bukan mini house. Maaf, salah tema. Yang ngasih ini. Salah tema ini loh si juri satu ini loh kayak useless loh ini satu juri ini loh. Ini ganggu banget nih anak. Pergi lu, San. Anjing. Parah yang ngasih info enggak benar. Tahu. Goblok. Nah, kita buat rumah minimalis gitu enggak sih, Ge? Ya enggak sih, ya. Yang enggak sih. Air ini bukan tempatnya Kari, kagak. Lu bikin kayak gini cuma dalam waktu detik anjir. What the fuck, cu? Kita buat begini. Oh, mungkin kayak atasnya jangan ini semua ini kali kayak. Oh my god. Dibikin setengah gitu loh. Anjir. Gini, Zre. Jadi biasanya kalau gue rasa enggak, opini lu tidak dipedulikan. Enggak, lu gitu. Biasanya gue rasa tuh kayak gini, Cok. Lagu, Cok. Mana, Cok? Wah, ini bahaya. Ini berbahaya. Ini manusia satu ini berbahaya. Oke. Gue kasih tahu cara tekniknya, deh. Anjay. Kok pakai eksplosi gue? Dark fence mana? Minggir, eh. Sabar, Gie. Jangan dihancur dulu, Gie. Gini loh, Gie. Ini bagus kayak gini sih, enggak, Zre. Enggak bagus. Lentera hidup, Cok. Goblok lu. Buri geng. Iya, kita harus desain tangganya gitu, geng. Jadi tadi kayaknya gua di sini harus gitu loh, Zre. Bertangga. Gua harus bantu partner gua, Zre. Oke, Zre. Oke, silakan bantu partner kau. Enggak usah, enggak perlu. Silakan sana. Gua dibuang. Enggak perlu. Iya, Cok. Lu mau nerima gua enggak, Zre? Gua dibuang. Enggak mau. Lu enggak akan dibutuhkan juga. Gua kemana, Cok? Enggak perlu. Guys, yang nonton ini ada mau nerima aku enggak, guys? Bukan lowongan, guys. Bukan locker. Ya udah deh kalau gitu aku keluar aja anjir. Bukan locker aja. Nah, ini kita buat kitchen-nya, guys, di sini, guys. Kita buat kitchen bagian sini. bagus, Cok. Lihat nih, Cok. Nih, tinggal di sini kan, guys. Kita bagus. Itu kita kasih ginian, guys. Nah, kita kasih gini terus kita kasih guys. Nah, di situ kita kasih banner. Sama gulut-gulut gini anjir, orangnya ngomong apa dah? Dazan, kenapa Dazan? Ih, bagus tau, Ra. Lihat nih. Sabar, guys. Ini kok enggak mau sih? Nah. kita kasih gini. Dazan, Dazan. Ya enggak Dazan, Hetus enggak Dazan. Ini Dazan. Wah, gaya Hetus. My god, keren Dazan. Pakai apa tuh? Oke, anjir tangganya spiral gini, guys. Yo. Lihat desain kitchen gua dong nih. Your kitchen, Zre, your kitchen. Nah, kita kasih gituan, guys. Nah, biar desainnya different, anjay. Oh, abis itu kita kasih ini, kasih stair gitu, guys, biar kasih ada depth-nya gitu loh. Anjir, nggak ngerti ngomong apa, Cok. Kok bisa ya nge-build sambil ngomong? Ya gitu. Kalau aku buat, anjir, nih orang asli dah. Ini pengalaman gua bertahun-tahun nge-build, nge-record, nggak jelas gitu loh. Nah, gua bikin rumah 2x2 aja masih burik, sih. Emang burik masalahnya lo. Melekit anjir, melekit, Cok. Udah, Ge, kita desain rumahnya begini kali, Ge. Wah, anjir, what the fuck. Atasnya masih kayak sempit, Cok. Iya. Ini keren banget, Cok. Kamar mandinya di sini kali, Ge, ya. Kayak kamar mandi kecil gitu di sini. Di pojokan gitu. Kita bikin kamar di sini. Sini. Jadi atas ini udah langsung kamar gitu ya. Nice. Iya, langsung kamar gitu. Nih, Ge.
lo tau kan ada blok ini, Ge? Apa tuh? What the fuck? Light block? Damn. Nih, Ge, lo liat tuh bawah, Ge. Tapi jangan megang itunya, Ge. Ini item baru. Tuh, keren kan? Ini item baru? Di Minecraft? Enggak. Iya. Rada baru. Nice. Keren ya? Sangat nice ya. Oh, kita tambahin ini. Tambahin gini terus tambahin terracotta, guys. Setelah ini kita kasih slab biar kasih perbedaan ketinggian, anjay. Dan ini kita kasih door. Oh, terus kita kasih slab terus. Nah, kita kasih atasnya begini, guys. Bah, gila. Habis itu ini kita kasih begini, guys. Kasih semak-semak. Enggak masuk akal, Sri. Enggak masuk akal apa? Ini kan maksudnya ke sini ya. Nah, tapi atasnya kamar mandi. Iya, makanya gue di belakang harus gue kasih exhaust, Jo. Exhaust, anjay. Anjay. Ya, anaknya exhaust banget. Attention to detail, Jo. Sabar, yang ini jangan. Giniin aja. Nah. Oh iya, belakang ini polos banget, Jo. Emang komplek biasa gitu. Iya, depannya doang ya. Lagian juga gue fokusnya di depan doang, ini cuma build doang. Cuman kalau misalkan mau niat, gue bisa bikin backyard, bikin ini. Cuman ntar kelamaan. Halo, apa konsol selesai? Hah? Oh my god, keren banget anjir. What the fuck, ayo nih next level anjir. Komplek kan? What the fuck? Iya cu, next level anjing kompleknya cu. Daf, anjir. Anjir guys, we got a big problem right here. Emang experience udah bertahun-tahun tuh beda ya anjir. Beda lah. Interior dalamnya juga bagus banget anjir. What the f. Ini gue mau kasih micin. Kayak parking lot gitu loh. Micin. Sebat. Lumayan. Sebat gimang. Bagus crash co. Parking lot co. Apa dah? Oh, parkir. Oke. Mano akal. Nah, di sini kita bisa kompensasinya itu pakai gini. Oke. Kita di sini sekarang buat pohon-pohon ya, guys ya, biar enggak terlalu suram gitu loh. Kita buat pohon di sini, guys. Nah, tapi ya akan gua pasti kalah, guys. Karena viewers waduh, adalah simpers. Jelas sumpah, Zre. Build lu itu. Tapi belakangnya kosong. Tapi bagus sih, dua-duanya bagus sih. Temanya beda-beda soalnya, beda banget, jauh melenceng banget. Yang tema gue tuh tema yang jarang gue buat gitu loh. Jadi mungkin rada aneh. Oke, okay, guys. Hey guys. Nah, akhirnya selesai juga anjir, sejam goblok bikinnya. Iyalah. Tapi guys, oh my god, anjir, lihat nih guys. Kita lihat dulu dari oke. Okay. Jadi Azri sama dari gue nih. Silakan kesini dulu, kita lihat dulu yang sini, oke? Okay? Apa kita lihat kesana dulu, oke? Okay. Michan sama Ara dan Akari dan Dazan nggak guna. Keren sih guys, ini keren sih guys. Bagus loh. Ini bagus. Anjir bagus loh ini. Coba dari bawah, Azri. Mana lo? Bagus loh, bagus loh, bagus loh. Anjay, kita touring dulu nih guys. Wah. Iya coy. Ini bisa jadiin tempat itu coba. Apa? Shooting ke fantasi coy. Oh, jendela. Jendelanya pakai. Ini jendela, benar. Ini jendela, keren-keren. Keren-keren. Wah, ada interior juga. Wow. Guys, anjir loh. Akhirnya guys, gua build battle gitu, akhirnya build-nya yang bagus gitu guys ya. Enggak kayak Celestial. Si Gema. Agak trauma gitu seperti itu ya. Iya gitu. Agak kayak mereka gitu. Mereka suka nantangin gua build tapi build-nya burik ya. Inilah wah, anjir ini keren sih interiornya, Zre. Gua guys, oh my god. Oh, ini Bang Bat gitu ya. Sejago ini build-nya anjir. Nah, Bang. Wah. Wih. Wah, keren ini, guys, keren ini. Guys. Kerasa banget vibe-nya, cuy. Enggak ada tulisannya. Enggak ada. Oke, ini bagus sih, ini bagus-bagus banget. Ini bagus banget. Bagus ya, ini bagus banget. Tuh guys, kalian lihat tuh guys. Bagus banget anjir. Tuh. Temanya tuh wah, mantap sih. Berarti udah siap ya entar kalau tempatnya. Kalau okay. dimintain masih build. Masih gitu, masih ini temanya. Iya benar-benar. Ya, ini 2-3 kata sih. Wah, ini komplek guys. Ini gila sih. Ini komplek. Best deh guys. Kita lihat interior dalamnya, oke. Okay. Kita lihat interior sama semua kok. Jadi sama aja kalian mau masuk ke mana ya. Anjir, berasa jadi orang kaya. Ini rumah konsepnya rumah milenial gitu ya. Jadi iya. Oh ya, jadi jujur bau gitu, ini keren kecil, banget anjir compact, gila aja. Interiornya sih sama-sama bagus, cuman punya tema yang beda gitu loh. Yoi. Kayak di sini benar-benar vibes itu kayak perumahan di BSD gitu kan. Yoi, perumahan BSD gitu. Perumahan kayak gitu, perumahan orang kaya gitu, guys. Kayak rumah orang kaya. Terus juga apa? Oh, mana?
Ada as. Emang kan, geh. Ini kan kenapa ada jarang masih kerjanya yang satu juga. Apa? Kenapa jadi anak kuda? Mulai kemana lu? Astaga. Astaga, ini malah anak kuda. Jadi guys, untuk 2 bullet ini kalian bisa pilih mana paling bagus. Yoi. Michan atau Azre. Azre. Jadi buat build 1 itu Michan atau Azre, guys. Jadi kayak gini tulisannya. Build 1, Michan, build 2 or Azre gitu guys. Oke, jadi jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Build pertama itu Azre atau Benar. Michan, guys. Oke. Okay? Guys, komentar ya guys ya, komentar guys di komentar di comment section aja, guys. Sampai goblok. Sekarang aku bakal nantangin kalian untuk bangun kandang monyet. Kebun Gizan. Kebun Gizan. Gudang garam. Guys, kita buat kandang Gizan ya. Astaga. Kebun binatang, oke. Okay? Sekarang okay. Waktunya 15 menit karena terlalu lama, oke. Okay? 3, 2, 1 go. Gua bikin layout-nya dulu ya, Ge. Ini Ge, ini belum buat kayak pagernya di sini, Ge. Oke. Bisa, aku bisa. Jadi yang nice. Diam enggak lu. Oh iya, maaf. Aku pengen bantu. Aku pengen bantu Michan. Ini. Aku udah siap jadi builder Michan. Sedih banget ya, Gizan. Ayo to build, let's go guys. Aku jadi, bantu ya. Yang temanya Ender, aku yang megang. Yang temanya laut, Akar yang megang. Yang temanya kayak di daratan biasa, Dada. Yang kayak fox, nah. Ayam dan nah itu di arah ya. Yang di sebelah tuh kelihatan planningnya tuh rapet banget. Ya. Kita buat beginian guys ya. Kamu jadi binatangnya. Iya, San, lu bantuinnya jadi binatang aja. Udah pas. Serius, Boris jadi binatang anjir. Beneran dikandangin anjir. Diam. Oke, bagian sini enggak usah dikandang. Enggak usah gini, ya. Zre, gua dikandangin, Zre. Emang udah cocok, San. Gua udah bilang, San, cocok aja. Tolong, enggak mau dikandangin anjir. Wah, cuy beneran bikin monyet anjir. Enggak, cuy. Gua enggak bikin gua enggak bikin kandang monyet, guys. Dasar lu pergi aja ke akuarium aja. Enggak dulu ya, enggak dulu ya. Enggak dulu. Enggak dulu. Pokoknya temanya air. Okay. Zre keren banget Zre, gue bisa berenang di sini Zre. Iyalah. Silakan. Apa deh? Silakan berenang. Jadi okay, ini aku berenang. Jadi gue binatangnya cuy. Yoi. Iya. Lo binatangnya Zan. Guys, timernya 8 menit lagi guys, 8 menit lagi. Gak mau Zan. Lo siapa Zan? Hitung Zan. Abis itu kita buat. Sekarang guys, ini batunya udah selesai. Sekarang kita tinggal buat ini guys. Kita buat pohon. Jangan Azri ngirim emot batu guys. Kita bikin pohon. Batu. Tunggu guys, bagian sini mungkin gua nggak mau bikin ada ini ya. Sedang deh. Aduh. Ini guys kita buat apa namanya? Anunya? Anu apa tuh? Anu. Menganu. Ini guys kita buat pohon guys. Kita speed run. Aduh. Tinggal 5 menit lagi guys. Jadi rada cepet. Rada speed run. Gak mau kan? Akari ini jadi stand semua. Akari aku bantuin Akari. Gak apa-apa, terima kasih. Beri ngebantu coba gue dibuang guys. Kasih fine Ara mau aku terus... mau bantuin kak. Nah abis ini biasa tuh panda tuh suka ginian guys. Nah, gila gak usah dia... Guys kenapa kalian terlalu membenci gue guys. Ra bilang Ra. Gini Ra, kamu bantuinnya tuh diem aja di pojokan gitu Ra. Ayo beneran. Udah Zan, ini negara demokrasi Jo. Mayoritas sudah berkata ya. Guys, waktunya 3 menit lagi guys. Gak mau gitu. Wow. 3 menit lagi guys, ayo guys. Let's go. Wee. Let's go, 3 menit lagi, let's go. Let's go, mana binatangnya, mana. Wah, kutol. Wah, Zre lu gila sih Zre. Oh my god. Wah, guys, gue dikatain gila guys. Astaga. Ini Michan juga bagus Michan nih aku. Michan mau lebih bagus lagi enggak Michan? Wah. Aduh. Wow. Malah makin jelek dah tuh fix. Kasih tekstur. Kasih menit lagi. Hah? Ini diapain anjir? Kasih tekstur. Guys, Minecraftku sampai nge-lag anjir. Not responding. Not responding. Guys, kalian lihat itu guys. Minecraftku net responding. Minecraftnya net responding kan emang udah ini. Udah nasib anjir. Udah waktunya. Astaga sampai not responding Jodafu. Eh Geong itu lu udah luarnya udah lu dekor belum sih? Belum. Kurang belum. Dekor luarnya. Oh, nih lah.
1, 1, 5. Timernya udah bunyi, guys. Gak mau. Timernya udah bunyi. Kasih waktu lebih lah, kan mereka lebih jago. Yaudah, guys, timer udah bunyi, anjir. Pas banget bunyi pas aku baru buka Minecraft. Guys, waktunya udah habis, tapi mereka minta mau tambah, guys. Kita tambah lagi, guys. Sudah ya, guys. Bodoh amat, guys, sama Gizan, guys. Yaudah, ya bener, aku tambah 5 menit lagi ya, oke? Okay? Mana? Yang mana yang belum tertekster? Balik mana ya? Batok jalan belum di tekstur. Nah, kita ngapaan gitu, nah, kita udah tambah kita aja, ge. Sejak kapan jalan kayak gini? Ini jalanan, jadi ini di atasnya gitu loh. Tuh. Jadi sebelah kanan. Enggak, awalnya pengen bikin ini, so apa tuh namanya, kandang villager. Bikin kandang villager ya? Nih, kebalik. Oh, bahagia dia. Wih, bahagia bersama dia, anjay. Anjay. Gua kasih ke Rafael aja lah, ngeditin. Guys, waktunya 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi untuk menyelesaikan. Tidak ada waktu tambahan. Jadi dimana-mana Para bot peserta yang di rumah sana, ayo kita Para bot dibeli di rumah, para bot. Para bot gak tambah. Guys, 25, 24. Harus pijet apa? Mirip. Guys, waktu sudah habis, berhenti sekarang. Oke, waktu sudah habis, guys. Tet. Wih, enggak ada binatang. Oke. Waktu sudah habis, guys. Waktu sudah habis, guys. Udah enggak apa-apa. Dah, ge, lihat tuh, ge, belakang lu, ge. Oke. Guys, sekarang timnya itu Azri dan DG, oke. Silakan menuju tempat ini. Ini bagus sih, guys. Ini bagus sekali, guys. Sini lihat kanan. Wah. Bagus loh ini, guys. Wah, gila, guys. Bagus, anjir. Ini terlalu bagus, anjir. Ini nyasar aja. Lumba-lumba anjir. Ada tempat Mitan, berarti menurut kamu Enderman itu adalah binatang ya? Binatang, Mijan. Ini loh binatang. Oh, binatangnya mana? Oke. Ini ceritanya binatang apa ini? Gak tahu, Cok. Tapi bagus, ini bagus, guys. Oh my god, Mijan. Ternyata kalian semua buildnya bagus-bagus loh. Ini buildnya bagus. Bagus, Cok. Wih, sama-sama panda loh. DG malah bertutorial jadi dugong, Cok. Tutorial jadi dugong. Oh, shit. Oke, sekarang, guys. Kalian menuju ke tempatnya Azri, let's go. Satu, ayo dua, sini, tiga. Guys. Kamer. Ayo guys. Nimi, Anda. Ini ada bukunya, guys. Apa nih? Ih, pasti bagus banget enggak sini bukunya? Bagus ya, Tante. Yang satu ya. Dasan bagus ya, Tante. Dasan bagus ya. Bagus itu. Kamu tadi confirm sama Dasan, guys. Ini, guys, baca ini, guys. Gizan, seekor Gizan lewat lantai besar deh semua. Ada saat musim kawin, saya Gizan langsung mencari lima. Jadi guys, dari dua build ini, menurut kalian siapa yang menang, guys? Jadi komen di kolom komentar di bawah dengan format build 2 itu Mi-chan or Azri, oke? Jadi jangan lupa di kolom komentar di bawah. Guys, komentar, guys. Komentar guys. Okay, guys. Gila, guys. Ini overall, guys. Tapi dua-duanya bagus sih. Oke. Okay? Jadi guys, terima kasih nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita semua ya, guys. Ada di deskripsi di bawah. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Jangan masukin tuh editor goblok. Jadi masukin, cuy.